Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ngaos nerusake kitab Aisyatu Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Wa tazawwajaha Rasulullah fi sanati tsaniyati minal hijrah. Wa sufiyat Aisyatu bada'an maridat muddat syahrin kamil. Setelah Sayyidah Aisyah, kemarin kan Sayyidah Aisyah sakit ketika baru hijrah dari Makkah ke Madinah, kemarin sakit. Kemudian sembuh setelah satu bulan sakit. Hazula khilalu dhalik hilala dhalika jazaduhu watasa koto al-kathiru min sya'riha. Selama sakit sebulan gue, Sayyidah Aisyah itu kurus. Kemudian rambutnya pada rontok. Wa awadat hal afiyatu wasihatu mim ba'du. Kemudian Aisyah berusaha untuk mengembalikan rambutnya dan apa nih kesehatannya sebelum benar-benar satu atap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini buat contoh untuk kita ya, bahwasanya Sayyidah Aisyah itu berusaha perfect ketika berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya itu sudah ada rencana kalau Aisyah bareng sama Rasulullah setelah Rasulullah dan Aisyah itu bareng-bareng di Madinah. Tapi nyatanya Sayyidah Aisyah itu sakit, akhirnya rontok rambutnya dan enggak kelihatan cantik lagi. Aisyah moh naik dalam keadaan seperti itu bareng sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu berusaha tetap kelihatan cantik di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti itu terus sampai Rasulullah wafat. Beliau selalu menjaga penampilan di hadapan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah ditanya, "Man ahabbu nasi ilaika ya Rasulullah? Siapa yang paling kau cintai ya Rasulullah?" Aisyah. Aisyah, dia adalah Aisyah. Dari laki-laki siapa? Abuha, ayahnya Aisyah. Ini yang sering kurang diperhatikan sama perempuan. Dalam kitab Khilyatul Banat wal Banin itu dikatakan seorang perempuan ketika berinteraksi dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya, seorang perempuan yang berinteraksi kepada selain mahram dan suaminya itu dengan bahasa yang kasar. Maksudnya bahasa kasar itu nek ngomong rada atos. Misalnya telepon maring wong lanang, ngene jawab, "Halo. Apa rikan telponi?" Tapi nek maring bojone, "Assalamualaikum. Pripun, Mas?" Tapi kualik, jenengan kualik. Ki boten. Nek telepon wong liya, "Assalamualaikum." Anu iku ra. Tapi nek telepon bojone, "Mas, nang endi ki anake rumah dus?" Nah, iku kualik. Dalam kitab Hilyatul Banat wal Banin itu dikatakan kamu harus sehalus mungkin terhadap mahram suamimu, suami atau mahrammu bagi laki-laki, bagi perempuan. Dan sekasar mungkin kepada orang yang bukan mahram. Sekasar maksudnya kasar itu bahasanya kasar enggak, tapi dengan bahasa yang ladak, sing galak. Ya jangan disalahkan kalau misalnya suami jenengan kok terpincut dengan wanita lain. Karena beda ketika telepon bojone ngono iku telepon wong wadon liya, "Assalamualaikum. Enten nopo njih?" Nabe nelpon bojone, "Aja telponi bae ge nyo repot." Ha wis ruwet. Aduh ya Allah. Ya Allah. Iku kualik. Wingi nane bojone kula niku sowan teng ngene Habib Ahmad bin Yahya.
teng rakit. Kebetulan teng riku enten Habib Mahdi Al-Hiyyit bersama istri dan juga ibunya. Bojone kula sanjang teng kula, Mas. Bojone Habib Ahmad iku, bojone Habib Mahdi iku dandan. Anggo lipstik dan yang lain, ngobrol dan ayu. Iya, tapi nek metu cadaran, ya lah. Jadi sing weruh ayu ne, bojone Habib Mahdi sapa tok? Ya Habib Mahdi tok. Iya Habib Mahdi tok, nek metu berukut cadaran. Ya kan? Tapi nek wong wadon di komentar iki ora gelem. Mbok yo nek sampean dandan iku nang arepe bojone. Aja nek dong metu. Mesti jawab iki, masa mumbuhi dandan. Masak dandan, ngeloni anak dandan. Padahal bojone ora perintah sampean pas iki dong mumbuhi iki dandan ora. Tapi dandan nek iki dong nang arepe bojone, misalnya ya bar rampungan kabeh engko dalam keadaan wis wangi wis dandan. Tapi ya ora, tetep mesti disangkut-sangkutna masak-masak dandan. Ya ora kon pas iki dong masak ora dandane. Kayane bojone sampean ora tau perintah, "Mak, nek masak sampean dandan ya." Nek iki dong masuki dandan ya. Ora ngira, pas iki dong nang arepe. Mengko nek misale bojone kepincut karo lanang liya nembe nangis, playing victim. Iya nangis wong nyebar-nyebar nanti. Padahal ya ono gini ya, ketika seorang laki-laki itu melihat perempuan yang lain selain istrinya, baik itu menikah lagi atau nyeleweng dan yang lain, itu kan ada sebab-sebabnya. Sebab yang pertama emang lanangi bejat. Nah itu wis ruwet ya. Tapi sebab yang pertama si lanangi bejat. Yang kedua ada sebab-sebab yang lain. Mungkin ya karena si istri sendiri sudah selingkuh setiap hari. Maksudnya selingkuh setiap hari itu apa? Dia itu penampilan biasa saja di hadapan suaminya, tapi berpenampilan glamor ketika keluar. Berarti kan ingin dilihat oleh suami orang lain, tapi enggak pengin dilihat cantik oleh suaminya sendiri. Apa tidak wis ngono iku? Kedua, contohnya lagi. Rasulullah itu bilang idza da'a rajulu imra'atuhu. Idza da'a rajulu imra'atahu ila firasyhi falam ta'ti fabatagat wan 'alaiha la'anat sal malaika hatta tusbiha. Ketika seorang istri diajak suaminya, yaitu berhubungan suami istri, kok tidak mau menolak, maka Allah subhanahu malaikat itu akan melaknat perempuan ini sampai pagi hari. Kalau ngajaknya pagi berarti dilaknat malaikat sampai sore hari. Kok bisa se-ekstrim itu sih? Kok bisa se-ekstrim itu? Kenapa? Karena di dalam psikolog itu ketika laki-laki ditolak oleh istrinya, itu akan muncul di sini, itu di otaknya muncul ribuan alasan untuk nyeleweng. Berarti penyebab nyeleweng itu apa? Rasulullah ngendika idza da'a rajulu imra'atahu falta'tihi wa in kanat salat tanur. Ketika seorang suami mengajak istrinya, itu teka walaupun lagi masak. Teka walaupun lagi masak. Karena yang pada meneng kabeh pelaku kabeh. Tapi intinya itu laknat itu muncul dari malaikat ketika suaminya itu marah. Sabata khutbana alaiha. Ketika suaminya itu marah. Kalau suaminya enggak marah ya enggak apa-apa, enggak dilaknat enggak. Mulane bojo sing lanang ya aja gampang gelanan ya. Apa kepengin wong lanang kepengin bojone dilaknat sama malaikat, kan lucu lah. Ada suami ingin istrinya dilaknat, itu kan enggak mungkin. Nah, Rasulullah ngendika ayyumam apa idza salatil mar'atu, ketika seorang perempuan itu salat wa hafizat farjaha wa shammat syahroha wa ata'at zaujaha dakhalatil jannah. Ketika seorang perempuan salate rajin, puasane ya isih nang bulan Ramadan. Jenengan puasa nang bulan Ramadan apa puasane nang bulan Syawal? Ya puasa Ramadan ya, puasa wajib. Ikin puasane gunung bulan Ramadan. Salate isih madhep kiblat. Sampeyan salate madhep kiblat napa madhep ndi? Madhep ngulon.
madhab kulon atau kiblat? Madhab kiblat. Masih sholat, madhab kiblat, masih puasa, menjaga harga dirinya, taat kepada suaminya, itu masih melebus surga. Lah taat itu relatif, tergantung suaminya. Suaminya njaluke sing dhuwur-dhuwur ya repot. Taat kepada suaminya berarti ya intinya di sholat, puasa, terus tadi apa lagi? Menjaga diri, melebus surga. Jadi insya Allah njenengan iku wong melebus surga kabeh, insya Allah. Wa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanati saniyati minal hijrati ba'da ghazwati Badrin. Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah, maksudnya menikahi satu atap itu setelah perang Badar. Perang Badar itu kapan? Tahun kedua Hijriah. Fi as-sahima dhahaba ilahi ruwah. Sesuai dengan riwayat yang paling sahih. Fi syahri Sawal, yang dalam bulan Sawal. Jadi pernikahan paling berkah, paling baik itu bojo nang bulan Sawal. Rasulullah iku ngendika wong sing kepengin berkah bojone iki nang bulan Sawal. Ya jelas berkah lah. Jelas berkah wong sing merantau iki pada Bali kondangannya rada akeh. Berkahe langsung ketok. Wa kana taqulu tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay aqada alayya bi Syawalin fa nabi bi Syawalin fa ayunisa Rasulillah kanat akhdha indahu minni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidah Aisyah menikahiku pada bulan Syawal. Kemudian kita satu atap dengan Rasulullah itu juga satu Syawal. Maka perempuan-perempuan Rasulullah yang paling mentereng di antara perempuan-perempuan yang lain itu saya, kata Rasulullah, kata-kata Sayyidah Aisyah. Bahkan suatu saat Sayyidah Aisyah itu pernah bilang sama Fatimah, "Fatimah, bapakmu itu orang bojo perawan kecuali aku. Malah bapakmu bojo ibune sampean wis janda dua kali." Nangis Sayyidah Fatimah, lapor main Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, malah Aisyah kondongin ini karo aku. Kemudian Rasulullah bilang sama Fatimah, Fatimah, sampean ngomong karo Aisyah, tapi sing merawani bapakmu ibuku. Maksudnya sing pertama kali menikah Rasulullah kan ibu dari Khadijah, tapi akhirnya jawab, tapi sing merawani bapakku ibuku. Kowe uman bekasan ya. Ya enggak nyeneni Rasulullah, enggak nyeneni Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu pun pernah punya riwayat nyeneni Sayyidah Aisyah itu satu kali. Selama Rasulullah hidup dengan Aisyah, nyeneni Aisyah satu kali. Jadi saapik-apike bojo iku nyeneni bojone iku kena ditung. Sampeyan duwe wong lanang nyeneni sampeyan iku kena ditung iku saapik-apike wong lanang. Kapan Aisyah diseneni nang Rasulullah? Ketika Rasulullah malam-malam itu keluar. Ketika Sayyidah Aisyah itu sedang tidur, Rasulullah keluar, ternyata Aisyah etok-etok turu. Ngone metu rintik-rintik Rasulullah, rintik-rintik, ngone buka lawang ya lirian. Nutup lawang lirian. Aisyah tambah curiga, iki Rasulullah mengerti ya. Dibuntuti dintip, ternyata Rasulullah lagi ziarah ke Baqi', ziarah nang Baqi' Hurqat, berdiri di situ ziarah. Makanya ya boleh-boleh saja ya ziarah, yang Rasulullah saja ziarah. Dan Rasulullah tahu kalau Aisyah itu ngintil. Ketika Rasulullah pulang, Sayyidah Aisyah diseneni dipukul dadanya. Ngene mukul karo siwak, iki tok ngene mukul. Iki tok ya. Iki ketok ning mukul. Ora pak iki ora. Rasulullah ngendika la tatribu ima Allah. Jangan sekali-kali mukul hamba-hamba perempuan Allah. Jangan sekali-kali mukul. Kalau mukul itu dengan siwak ya. Nang dadane tek 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 tek. Pernah nang mboten Bu dikamplengi nang bojone? Mboten nggih. Alhamdulillah. Isi jawab sing ngrumbu jomu kan ya. Rasulullah pernah seperti itu, tapi pasti waktu.
Ya isah aku metu rintik-rintike bukan aku ganggu turumu. Aku tangi lirian pengen sampean ke turune ora ora keganggu. Ngawur sampean. Aku ki nabi ora bakal khianat. Wa kana sadaquha minhu khamsa mi'ati dirhamin. Maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu 500 dirham. Satu dirham sekarang itu 70.000. 70.000 dikali 500 coba. 70.000 kali 500. 35 berapa? 35 juta. Jenengan mahare berapa sih bojo? Bojo jenengan, Bu. 500.000. Wah, iku. Orang hormati tenan rong wedok. Mahar 35 juta Rasulullah. Kan 200. Jujur ya. Iki sing urung bojo-bojo iku mahare semono minimal. Aisyah iku mahare 500 juta. Iki pira? 35 juta. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Khadijah itu maharnya 25 ekor unta. Kalau satu ekor itu 20 juta kali 25 coba. 20 juta. Hah? 500 juta mahare 500 juta sampean di mahari 1 juta si 1 juta gelem wis atur perempuan ahli surga temenan sampean luar biasa. Tapi yo aja ya berkah ngaji ngene iki kok dadi mahari larang-larang aja aja ngurang bojo-bojo. Kama zakaro dalika muslimun fi sahihihi. Kaya olehe nyebut dalika imungkono muslimun sebagai imam muslim fi sahihihi. Seperti dalam sahih muslim bahwasanya maharnya semua istri Rasulullah, semua istri Rasulullah kecuali dua yaitu Khadijah dan Ummu Habibah. Kecuali Khadijah dan Ummu Habibah semuanya itu cuma cuma 35 juta saja mahar. Cuma 35 juta. Kalau kepada Ummu Habibah itu 500 dinar. 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 500. 2 miliar. 2 miliar. Ya ora tapi kok main lah. Main. Toh mongko ya dinikmati bareng kan. Jajal emang hari 200.000 kan. Bar bojo kan bingung. Waqat wasafat firasa Rasulillah, di mana ulama itu mengatakan ya namanya modal kerja dari mahar itu berkah, akeh berkah. Modal kerja dari mahar itu akeh berkah. Mulane sejane mahare 200.000 tendane 4 juta. Kebalik, tendane 200.000 mahare 4 juta. Wah, ini Kang Wantoro gila. Kang Wantoro karo Kang Zuhri, Kang Natif. Nggo kamera 2 juta, tenda 4 juta. Apa kae jenenge? Dekor 4 juta. Mahare 1 juta orang relevan. Walik. Relevan. Masalahnya dekor kabeh iku paling-paling sewengi. Tapi nek mahar kae kan kanggo seturuh bisa. Mbok yo rada mikir kowe wong wadon kowe, rada mikir. Ya. Tenda kan gampang kari rita ya, rita dikumpul-kumpul. Nyilir rita ini santri. Bojo kan sepenting angkah tuka wajah tuka. Tapi mahare kalau gludak 20 juta. Dengan mahar 20 juta. Tendane 200.000. Nyilih. Nyilet guni santri, rida dikumpul-kumpul kayaknya. Lumayan. Wakat wasofat teman-teman nyifati sopo Aisyah firasa Rasulillah ing kasure Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghurfati ing dalam kamar. Kasure kanjeng Nabi itu seperti apa sih? Alati zafat ilaihi fiha. Yang ketika malam pertama, ketika
malam Lailatul Qadar itu apa? Innamakana fi Rasulillah alladhi yanamu 'alaiha adaman ay jiltan hashwalif. Rasulullah kasurnya itu terbuat dari adam. Adam itu kulit kambing. Kulit kambing yang di dalamnya adalah serabut kurma. Serabut kurma. Kadang Rasulullah itu dari jerami. Kasur Rasulullah itu dari jerami. Kalau bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya itu isih apa jenenge? Isih keret karena jerami itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sederhana enggak? Sederhana mboten? Sederhana apa enggak? Waqat rawal Baihaqi, ini paling nek sederhana malah kepenak muni ngumbahi ya. Sederhana iku kan kepenak dadi ngumbahi ini. Rasulullah bajunya 1 2 3 sudah. Dadi ning ngumbahi kepenak. Nek lambene kakean kan sing digumbahi dadi akeh ya. Kaya nang pondok wong bocah pondok mangkat mondok ngowo klambi gak sak koper iku. Ki garak ngapa bocah? Gara ganti-ganti kelambi apa gara ngaji? Beli yang gawa kelambi untuk gawa kitab. Ruwet. Sapodok zaman saya ini ruwet. Sarungnya 14. Ini buatan sarungnya kayak pengen ada dilihat tuku. Enggak naik kepengen tuku sih kanya, enggak ngomong. Hilang. Ruwet. La ilaha illallah. Jangan naik gara nyuci kelambi naik akeh hei gue kok najis kenang nang mesin cuci kan sok anane takon ngoten niku nggih. Niku pripun niku? Kenang ompole anak. Anaknya sing cuci duwe anak kenang ompol dan yang lain nang mesin cuci. Perlu dibilas bilas apa ora? Jawabannya dua. Perlu dibilas, yang kedua tidak perlu dibilas. Kalau yang perlu dibilas itu ketika apa? Ketika airnya dulu baru dimasukin kelambi. Tetapi yang enggak perlu dibilas itu kelambine dhisik nembe disuki banyu. Kok iso? Jenengan misalnya duwe kelambi, kelambi kenang najis, anake sampean yo kenang ompol misalnya. Iku disunah mesin cuci. Banyu apa? Kelambine dhisik nembe disuki banyu. Terus diputer pinggir bae wis ora perlu dibilas ora apa-apa. Nek sing kesit. Iya, ora perlu dibilas ora apa-apa. Nah, mesin cuci kan bisa dibilas nang pengeringe kae. Nah, nang pengeringe kae. Ora dibilas tetap najis napa mboten niku? Mboten najis. Syaratnya apa pripun mau? Bajunya dulu baru akhir. Kenapa kok bisa seperti itu? Lihat, inginannya pas jenengan ngawas tanggungnya Agus, Mas Agus niku. Agus apa? Agus Kutuk. Saat ini saya Agus Kutuk, Agus Cana. Niku kan misalnya anak kotoran ayam, misalnya nang apa? Jugan kotorannya dibuang di sini, nembe di siram. Tapi nek misalnya anak banyu kenang kotoran ayam, jadi ini nah najis. Tapi ini anak kotoran ayam dibuang kotoran ini lebih disiram tempat itu jadi su. Ya pada ini ya anak kelambi najis disiram banyu berarti kelambi ini jadi suci. Tapi nek anak banyu disuki kelambi najis, banyu ini jadi najis seperti itu. Paham? Kepenak apa ora jane asine? Jane kepenak, sampean tentu ora ngerti ya tidak kepenak. Tapi nek selain kotoran ya, selain ee ya, nek ene anake di ee ne dibuang dhisik nembe disunah nang mesin cuci. Jadi ora perlu ribet-ribet bilasi iki maning ora perlu. Jadi langsung sunah nang pengering, pengeringe dicuri banyu. Wis. Nek sampean duwe mesin cuci seperti itu. Tapi kayaknya nggak penuh mau sana mesin cuci nih kabeh saiki kayaknya.
Wa qad rawa al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhaltu alayya dakhalat alayya imra'atun minal Anshar. Aisyah bercerita, suatu hari ada seorang perempuan dari Anshar masuk ke rumah kita. Faro'at firasya Rasulillah, maka melihat kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu rumahnya itu ruang tamu, dapur, kamar satu. Mukur semene tok ya omahe. Semene iki sekitar iki. Iki mengana ada 2,5 meter, ada ya? Kan cuma 2,5 meter persegi. Jadi ruang tamu, dapur, kamar satu. Makanya ketika mertamu main dalam Kanjeng Nabi mesti ngerti kasure Kanjeng Nabi. Jenengan daleme pira mikir pira kali pira? 12 kali 12. Isih kurang. Duwi balkon. Isih kurang duwi tempat nyantai. Isih kurang duwi kolam. Isih kurang, isih kurang terus. Ya ora apa-apa, ben kan hisabe rada akeh juga. Sementingan siapa yang dihisab kan. Siapa yang dihisab. Tapi ora njenengan mlebu surga tanpa hisab insyaallah. Amin. Amin. Fara'at firasya Rasulullah qatifatan musniyatan. Melihat Rasulullah kasurnya itu cuma lemek, lemek-lemek yang kasar. Faba'athat ilayya bi firasin hashuha suf. Kemudian karena kasihan ini perempuan ini, kasihan maka diganti dengan kasur yang berbusa, kasur yang empuk. Fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma hadha ya Aisyah. Kemudian Rasulullah masuk dan bertanya, "Ini kasur saya yang lama mana ini? Ini kasur apa ini?" Qultu ya Rasulullah fulanal fulanah al-Ansariyah dakhalat fara'at firashika fadhahab firashaka fadhahabat faba'athat ilayya bihadha. Ya Rasulullah, tadi ada perempuan masuk ke sini, kasihan lihat kasurmu ya Rasulullah, terus diganti karo kasur iki. Faqala ruddihi ya Aisyah, balekna. Ruddihi ya Aisyah, balekna. Fa wallahi, demi Allah, lau syi'tu la ajrallahu maya jibala dhahabi wal fiddah. Kalau saya mau, Allah sudah menggiring kepadaku gunung-gunung yang terbuat dari emas dan perak. Jadi moh, Rasulullah emang moh, kepenginnya urip sederhana. Bahkan ketika Rasulullah melihat Sayyidah Fatimah menggunakan kalung, Rasulullah enggak mau masuk ke rumahnya Fatimah. Tahu kalung. Tapi bukan berarti jenengan ora oleh, jenengan oleh kalung. Sahabat perempuan banyak yang pakai kalung, pakai cincin, pakai cincin apa ki? Anting-anting, pakai cincin, kemudian apa? Nah, ini apa maning jenengan? Iya, terus yang di kaki juga. Gelang kaki, terus gelang tangan. Itu khusus untuk istri-istri Rasulullah dan juga untuk Sayyidah Fatimah. Karena mereka ntar akan berada di tempat surga tertinggi namine napa al-wasilah. Nah, jenengan dongakan Allahumma rabb hadhihi da'watit tama wasalatil ati sayyidana Muhammadil wasilah. Wasilah itu surga tertinggi yang akan ditempati oleh Rasulullah, istri-istrinya dan juga Sayyidah Fatimah. Ya mung ben jenengan silaturahmi mriku. Nggih. Jenengan silaturahmi Sayyidah Fatimah teng wasilah mriku. Carane pengen teng silaturahmi aja kadowan surgane ya. Dadine aja kadowan ya aja kecepakan, yang kecepakan kok sampean rata yang guyon ngakak-ngakak masalah anak Rasulullah. Nek kadowan silaturahmi ne angel, silaturahmi ne angel.